Sama kita ambil pilih salah satu bibitnya, bibit markisa yang siap dibuahkan. Dan ini masih polybag. Lalu kita akan pakaikan ke pot kayak gini dengan media tanam yang sudah disiapkan. Nah, setelah dipindahkan ke pot akan jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kasih rambatan menggunakan pipa palon. Saya sudah sediakan palon ada 3 batang, kira-kira panjangnya sekitar 55 cm, hampir 60 cm. Ada 3. Terus saya menggunakan kawat yang berukuran 1 mili agak tebal dan dia kuat. Lalu saya siapkan tali buat pengikat. Oke, langsung saja kita akan mulai prosesnya seperti ini. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan dia akan mulai muncul buah markisa madu mantap.